PSM Makassar sudah dinanti tim-tim kuat Liga 1 2022. Selama 5 pekan Liga 1 awal. Jadwal pertandingan PSM Makassar dalam turnamen Liga 1, kompetisi tertinggi Liga Indonesia musim 2022-2023. PSM Makassar sudah dinanti oleh tim-tim tangguh pada 5 pertandingan awal di Liga 1 musim 2022-2023. Adapun kelima tim tangguh yang sudah menanti PSM Makassar adalah PSS Sleman, Bali United, Persija Jakarta, Rans Nusantara FC, dan Arema FC. Kelima tim tersebut cukup tangguh karena dihuni oleh pemain-pemain yang mumpuni. Bali United, Rans Nusantara FC, Persija dan Arema FC bahkan dihuni oleh pemain asing dan lokal dengan kualitas terbaik. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares telah melayangkan protes mengenai jadwal pertandingan PSM Makassar Liga 1 musim 2022-2023. Ia meminta agar jadwal pada pekan ketiga dan keempat di Liga 1 direvisi. Karena berdekatan dengan pertandingan semifinal AFC Cup 2022 Zona ASEAN lawan Kedah FC pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Jarak antar pertandingan hanya 3 hari saja. Dan itu cukup menyulitkan bagi PSM Makassar. Saya berharap, jadwal tersebut direvisi kembali, karena akan sangat sulit bagi kita untuk melakukan pertandingan tanggal 6 Agustus lalu tanggal 9 Agustus mewakili Indonesia di kancah internasional, dikutip Sari Tribun Timur pada Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022. Untuk jadwal pertandingan PSM Makassar Liga 1 2022-2023, ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.